maksudnya pusat cerita dan hubungan dengan pertanyaan tadi sehingga bisa mengundang anda sekarang. Ya alhamdulillah dimenangkan Pak Cidera. Ya tentunya tadi seru ya, pastinya seru dan itu supporter di Indonesia pasti ramai ya. Itu membuat motif semangat kita membara di lapangan karena kita ingin membuktikan kalau di tuan rumah saya pun pasti bisa untuk menghasilkan pemain terbaik. Iya, alhamdulillah ya betul tadi kata Bagas, kita permainannya cukup baik karena banyak dukungan juga dari keluarga, teman-teman dan seluruh Indonesia mendukung, jadi makin semangat lagi, fokus juga di lapangan, jadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Masuk dengan dia. Ya persiapannya sebetulnya kan persiapan bagusnya tuh sebelum berangkat ke Malaysia ya, karena untuk persiapan di sini pun kepotong oleh Malaysia dan India. Nah tapi kemarin kami kan sudah berangkat di India pulang duluan, ya persiapannya ditambah lagi latihannya di sini, dimatangin lagi, diberitahu oleh pelatih juga lebih matangin bulan-bulan yang kurang bagusnya, ya dirobah di lebih keras lagi latihannya. Dan untuk ke Olimpik sih peluang itu masih ada, masih bisa. Ya solusinya kita mungkin harus mengikuti terus pertandingan dan mendapatkan hasil yang terbaik sih. Itu aja kalau pengen masuk ke Olimpik. Ada? Ya, silakan. Selamat Bagus Putri. Kalau lihat dari yang hasil India sama Malaysia kan kalian kalah duluan dari yang top level gitu ya pemainnya. Nah, gimana kalian lihat peluang di Indonesia Aster ini? Terus yang kedua tadi kan seperti dibilang di untuk membuka peluang lolos ke Olimpiade ini harus salah satunya main di lebih banyak turnamen. Nah, di depan ini kan Eropa padat ya jadwalnya gitu. Mungkin sudah dibicarakan dengan fokus main di Eropa itu akan di mana aja karena banyaknya sampai 5 minggu beruntun kalau bisa. Untuk di sini ya, di pertama September ya peluangnya tuh ada ya, harus karena kan pas di India dan Malaysia memang kalahnya sama top player, sedangkan di sini kan top player yang ngalahin kita dulu itu lagi nggak ikut kan, nggak ada ya peluang itu ya masih bisa, masih terbuka lebar ya, kita kalau mau ya bermain lebih baik buat diri kita sendiri kok hasilnya nanti kedepannya. Kalau untuk pertandingan ya mau nggak mau ya kita harus siap, dan lagi pertandingan ini pun kita pagi ada latihan juga seperti tadi ya, fisiknya tuh harus ditahan juga, kita harus ditahan juga biar kuat karena pertandingannya memang banyak gitu ke depan, dan di Eropa pun ya kami ikut semua juga rencananya. Nah tapi nggak tahu ya nanti ke depannya baiknya bagaimana. Udah ada lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih Mas Andi, semoga bisa bermain bagus lagi, masih sama juga Bapak. Terima kasih. Thank you.